Hai guys, kembali lagi di channel Two Brothers KMS. Kali ini aku dapat project repaint body halus motor Yamaha Mio guys. Ini catnya udah pada pudar dan kusam ya guys. Maklum ini motor tahun berapa ya? Tahun 2000-an kayaknya. Kalau nggak salah sih tahun 2007 yang warna merah kayak gini. Oke, kita amplas dulu ya guys. Setelah diamplas, langsung kita dempul pada bagian yang baret-baret ya guys. Dan setelah dempulnya kering, langsung kita amplas lagi. Nah, ini sudah selesai diamplas guys. Karena sudah selesai diamplas, langsung saja kita ke cat dasar. Ini saya langsung ke cat dasar tanpa epoxy ya guys. Ini cat putih, saya campur dengan merah Ferrari. Langsung saya tembak tanpa epoxy. Nah ini cat dasarnya sudah kering guys. Langsung saja kita amplas karena masih ada terlihat sedikit goresan-goresan. Karena pengamplasannya sudah selesai, sekarang langsung kita ke cat merah. Ini cat merah Ferrari ya guys. Karena pemiliknya mungkin mau restorasi sendiri. Ya cuma cat bodi halusnya saja. Mungkin nanti untuk kaki-kakinya bakal nyusul guys. Atau mungkin kaki-kakinya bakal diganti pakai yang lebih baru lagi guys. Nah, proses pengecatannya sudah selesai guys. Jika catnya sudah halus dan merata, bisa langsung kita timpa dengan menggunakan clear. Jika ada permukaannya yang tidak merata dan tidak halus, bisa kita amplas dulu, setelah itu baru kita timpa dengan clear. Karena ini permukaannya sudah halus dan merata, jadi saya langsung saja timpa dengan clear.
Sekarang tinggal kita tunggu kering saja ya guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks ya guys.